Hai guys, selamat datang kembali. Penampilan solo Lisa di konser Blackpink selama 2 hari di New York kemarin nampaknya memberikan kesan yang sangat besar bagi semua orang yang menonton, baik itu para penggemar maupun media. Stylecaster mengungkapkan dalam salah satu artikelnya yang menyoroti tentang konser Blackpink di New York, secara khusus menyebutkan tentang penampilan Lisa. Lisa adalah artis solo pertama yang memenangkan K-pop terbaik di VMAs. Lisa telah menyempurnakan mashup dari lagu-lagunya yang sangat viral, yaitu Alisa dan Money. Memimpin panggung dan memamerkan keahlian menarinya selama bertahun-tahun, dan menari tiang yang sangat fleksibel. Selain itu, pujian juga datang dari The Harper Crimson. Dalam artikelnya dikatakan, sementara setiap anggota bersinar dalam adegan solo mereka, Lisa bersinar paling terang dengan penampilan yang menangkan dari lagu hip-hop dan lagu pemenang VMAs. Berpindah ke berita lain, Lisa kembali membuktikan pengaruh dan popularitasnya yang sangat besar sebagai seorang solois K-pop. Di mana baru-baru ini, kedua lagu Lisa yaitu Lalisa dan Money berhasil masuk dalam daftar top 20 lagu yang paling banyak didengarkan oleh artis wanita pada tahun 2021 di Spotify dan YouTube. Dengan debut di posisi 7 dan 18 dalam daftar tersebut, bergabung dengan para penyanyi wanita dunia seperti Olivia Rodrigo, Doja Cat, Adele, dan masih banyak lagi, sekaligus menjadi satu-satunya idol K-pop dalam daftar tersebut. Selain itu juga masih seputaran musik, Lisa menjadi artis wanita paling populer di New Music pada bulan November 2022. Lisa telah melampaui grupnya sendiri yaitu Blackpink, juga para penyanyi wanita lain, dengan berhasil bertengger di puncak nomor 3 dalam daftar keseluruhan, hanya di bawah grup BTS dan Jin sebagai orang yang paling banyak dibicarakan di seputaran New Music pada bulan ini. So ya, dengan berbagai macam prestasi yang telah disebutkan di atas, dan pengakuan berdasarkan data yang ada, maka siapa yang masih meragukan Lisa dalam hal musik? Komen di bawah.